Kalau yang namanya punya anak, kadang ini ibu sama anak itu suka mecing-mecingan gitu. Apalagi anak-anak sekarang. Bener. Baju-bajunya juga kayak Jojo sendiri ya. Dia punya style dia sendiri. Dia memilih, dia lebih suka pakai blazer, pakai coat gitu. Eh, jangan salah, aku juga sering buka-buka Instagram untuk melihat fashion terkini untuk anak aku cariin baju-baju yang bagus ya. Anak kucing. Halusinasinya tinggi. Anak kucing gak aku, bajunya ya. Bagus-bagus. Dimulai dari anak kucing. Semoga harapan untuk memiliki anak. Amin. Nanti bisa terwujud. Amin. Ya. Tapi sebelum punya anak itu adalah cari pasangan dan juga menikah. Oke, kita akan lihat liputan berikut ini. Di panggung hiburan tanah air, sejumlah anak selebriti ternyata sudah terlihat modis dan stylish dengan gaya fashion mereka. Hal itu tentunya tidak terlepas dari peran orang tua dalam mendandani putra-putri mereka. Lalu seperti apakah gaya fashion anak-anak para selebriti tersebut? Insert Pagi merangkumnya berikut ini. Arsy Adara musisi Nur Hermansyah yang merupakan putri pasangan Ashanti dan Anang Hermansyah adalah salah satu anak selebriti yang selalu tampil menggemaskan dengan beragam busana yang dikenakannya. Seperti apakah fashion Arsy? Hal itu tentu bisa dilihat melalui foto-foto Arsy yang diunggah oleh orang tuanya melalui akun Instagram. Arsy kecil nampak lucu dan menggemaskan dengan sejumlah pakaian yang dikenakan berikut ini. Sama Arsy, gempetan Nora Martin yang tak lain adalah putri pasangan Gading Martin dan Gisela Anastasia, juga anak selebriti yang memiliki gaya fashion menarik. Lewat akun Instagram Gempi, aksi Gempi yang lucu dan stylish menarik perhatian para netizen. Anak selebriti yang lucu dan modis adalah Thalia Putri Onsu. Putri pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda ini beberapa kali terlihat melalui akun Instagram pribadinya berfoto dengan mengenakan pakaian yang lucu dan menarik. Bahkan di salah satu foto, Thalia sangat menggemaskan karena menggunakan topi orang dewasa. Satu ini adalah Queen Zino Akana Naif, putra dari artis cantik Karissa Putri. Karissa memang selalu sukses membuat anak kesayangannya ini jadi setampan pangeran. Dengan gaya fashionnya, Queen Zino boleh jadi adalah anak selebriti yang stylish dan fashionable. Fashion berkelas, karena Sibila Bramantio, putri pasangan Zazkia Adiameka dan sutradara Hanung Bramantio, bisa dengan mudah tampil stylish di berbagai kesempatan. Melalui foto-foto di akun Instagram pribadinya, karena Sibila pun terlihat cantik dan mengemaskan dalam balutan busananya. Di panggung hiburan tanah air, sejumlah anak selebriti ternyata sudah terlihat modis dan stylish dengan gaya fashion mereka. Hal itu tentunya tidak terlepas dari peran orang tua dalam mendandani putra-putri mereka. Lalu seperti apakah gaya fashion anak-anak para selebriti tersebut? Insert Pagi merangkumnya berikut ini. Arsy Adara musisi Nur Hermansyah yang merupakan putri pasangan Ashanti dan Anang Hermansyah adalah salah satu anak selebriti yang selalu tampil menggemaskan dengan beragam busana yang dikenakannya. Seperti apakah fashion Arsy? Hal itu tentu bisa dilihat melalui foto-foto Arsy yang diunggah oleh orang tuanya melalui akun Instagram. Arsy kecil nampak lucu dan menggemaskan dengan sejumlah pakaian yang dikenakan berikut ini.
Bersama Arsy, Gambetta Nora Martin yang tak lain adalah putri pasangan Gading Martin dan Gisela Anastasia, juga anak selebriti yang memiliki gaya fashion menarik. Lewat akun Instagram Gempi, aksi Gempi yang lucu dan stylish menarik perhatian para netizen. Lagi anak selebriti yang lucu dan modis adalah Thalia Putri. Di panggung hiburan tanah air, sejumlah anak selebriti ternyata sudah terlihat modis dan stylish dengan gaya fashion mereka. Hal itu tentunya tidak terlepas dari peran orang tua dalam mendandani putra-putri mereka. Lalu seperti apakah gaya fashion anak-anak para selebriti tersebut? Insert Pagi merangkumnya berikut ini. Arsy adalah musisi Nur Hermansyah yang merupakan putri pasangan Ashanti dan Anang Hermansyah adalah salah satu anak selebriti yang selalu tampil menggemaskan dengan beragam busana yang dikenakannya. Seperti apakah fashion Arsy? Hal itu tentu bisa dilihat melalui foto-foto Arsy yang diunggah oleh orang tuanya melalui akun Instagram. Arsy kecil nampak lucu dan menggemaskan dengan sejumlah pakaian yang dikenakan berikut ini. Sama Arsy, Gambetta Nora Martin yang tak lain adalah putri pasangan Gading Martin dan Gisela Anastasia, juga anak selebriti yang memiliki gaya fashion menarik. Lewat akun Instagram Gempi, aksi Gempi yang lucu dan stylish menarik perhatian para netizen. Anak selebriti yang lucu dan modis adalah Thalia Putri Onsu. Putri pasangan Ruben Onsu dan Sarwena ini beberapa kali terlihat melalui akun Instagram pribadinya berfoto dengan mengenakan pakaian yang lucu dan menarik. Bahkan di salah satu foto, Thalia sangat mengemaskan karena menggunakan topi orang dewasa. Satu ini adalah Queen Zino Akana Naif, putra dari artis cantik Karissa Putri. Karissa memang selalu sukses membuat anak kesayangannya ini jadi setampan pangeran. Dengan gaya fashionnya, Queen Zino boleh jadi adalah anak selebriti yang stylish dan fashionable. Fashion berkelas, karena Sibila Bramantio, putri pasangan Zaskia Adia Meka dan sutradara Hanung Bramantio, bisa dengan mudah tampil stylish di berbagai kesempatan. Melalui foto-foto di akun Instagram pribadinya, karena Sibila pun terlihat cantik dan mengemaskan dalam balutan busananya. Kecil-kecil udah keren, itu dia anak-anak dari selebriti, termasuk anak-anak yang memang udah jadi selebriti, bajunya juga keren-keren banget, fashionable sekali pemirsa ya. Dan berikutnya, kali ini kita akan melihat artis-artis cantik, benar-benar cantik loh. Yang kalau bangun tidur, makasih banget loh, itu kayak aku banget. Enggak, aku belum disebut nama loh, emang ada kamu di sini? Ada. Kalau ini cantiknya natural, gak pakai make up, benar-benar bangun tidur tuh langsung flawless gitu. Cantik loh. Tapi kan ini gak pakai make up loh. Aku juga gak pakai make up, cantik loh. Masa ini gak pakai make up, pemirsa percaya gak kalau Lenatan gak pakai make up? Ada percaya? Sekarang make up-an dong, tapi pemirsa aku cantik gak sih? Oke, cantik itu sekali lagi pemirsa gak harus pakai make up, tapi harus perempuan ya. Oh iya, betul sekali. Kalau laki ganteng namanya, laki ganteng. Ganteng. Cakep. Oke, informasi akan hadir saat lagi, tetap di Insert Pagi.